Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya aku, Eva dan Hanan. Di video kali ini, seperti biasa ya Bun, aku mau berbagi rutinitas aku sehari-hari di kontrakan satu petak aku bersama Hanan. Alhamdulillah, pagi-pagi udah disambut hujan. Terus aku mau lanjut ganti spray nih Bun. Sebenarnya hari ini bukan jadwalnya ganti spray ya, karena aku ganti spraynya tuh biasanya hari Senin. Karena kemarin si Hanan itu muntah ya di spray, akhirnya aku ganti aja spraynya. Nah, gimana nih kabarnya Bunda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya Bun. Lancar rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan seperti biasanya setelah diganti spraynya, aku suruh berdiri nih ya kasurnya dari pagi sampai malam. Terus aku mau lanjut ganti sarung bantalnya. Ini aku ganti dulu sarung gulingnya ya. Kalau cuacanya mendung terus hujan seperti ini, itu enaknya tuh tiduran sambil nonton TV atau ngemil gitu ya Bun. Tapi apalah daya, kita sebagai ibu rumah tangga tetap harus mengerjakan pekerjaan rumah. Dan masih banyak pekerjaan yang menanti kita untuk diselesaikan, seperti nyuci piring, nyuci baju. Dan kebetulan hari ini tuh aku udah terlanjur ngerendam baju, jadi aku mau gak mau tetap nyuci ya walaupun hujan. Padahal aku tipe orang yang gak mau nyuci kalau pas lagi hujan-hujan, karena bajunya tuh suka bau apek ya, jadi kadang suka aku cuci lagi, jadi pekerjaan dua kali. Terus ini aku lanjut beres-beres mainan Mas Hanan. Dia tuh udah susun mainan ini di meja tuh sekitar 2 hari dan aku gak apa-apain. Terus aku hari ini mau beresin karena jiwa bersih-bersihku tuh meronta-ronta ya, karena udah berdebu di atas meja tuh cepet banget berdebu gitu loh Bun. Akhirnya aku bilang sama Mas Hanan suruh diberesin dulu, nanti setelah dilap baru disusun lagi. Karena seperti yang aku bilang ya Bun, si Hanan itu suka banget nyusun-menyusun ya, dia itu jagonya nomor satu pokoknya. Jadi kalau misalkan gak di meja ya di lantai gitu ya, disusun sampai penuh gitu ya, sampai aku jalan aja susah ya, karena ini kan kontrakannya juga mungil. Terus dia nyusun semua mainannya itu di lantai. Nah, sambil nunggu aku ngelap-ngelap lemarinya, dia sambil nonton Upin Ipin. Sebenarnya aku juga suka nonton Upin Ipin sih Bun. Nah, ini aku sambil beberes aja biar cepet gitu ya. Nah, dia udah gak sabar pengen nyusun lagi. Tuh kan, baru aku bilang udah disusun lagi nih Bun, ini nanti bisa sampai 2-3 harian gak boleh diapa-apain lagi. Setelah itu aku mau lanjut nyapu-nyapu. Ini aku matiin dulu kipasnya supaya debunya tuh gak terbang kemana-mana. Untuk nyapu aku gak mesti pagi sore, pokoknya begitu kotor aku langsung sapu ya Bun. Karena apa? Karena tempatnya itu kan juga gak terlalu luas ya, jadi gak capek kalau nyapu cuman segitu aja. Kalau untuk ngepel aku juga gak setiap hari ya Bun, karena kalau di rumah itu ya gak terlalu kotor ya, cuman aku sama Mas Hanan aja. Dan suamiku juga jarang banget di rumah, kan kerja ya, jadi di rumahnya tuh sore sampai malam, sampai pagi doang ya gitu. Terus kalau habis masak baru deh aku pel, kalau enggak ya gak terlalu kotor gitu sih Bun. Setelah itu aku lanjut, ini ada beli bihun ya. Kemarin sore aku sama Mas Hanan itu ke agen dekat rumah beli bihun ini untuk acaranya Mas Hanan besok ya. Jadi aku belinya sekarang ini, aku sebetulnya beli 4 bungkus ya Bun, cuma yang satu udah aku buka semalam ya, aku bikin apa ya, bihun kuah gitu. Karena kalau malam aku suka kadang-kadang lapar gitu Bun, jadi aku ya makan yang ada aja sih. Kadang aku juga gak mau makan nasi, paling ya ngemil-ngemil aja gitu. K
karena sebentar lagi mau ada acara di rumah, jadi aku mau tutup ini gudangnya pakai korden ya Bun. Sebetulnya nggak apa-apa sih kalau nggak ditutup juga, tapi buat aku jadi kayak kelihatan berantakan aja sih. Ya walaupun sebenarnya gudangnya nggak berantakan banget, cuman kayak ada kardus-kardus. Sebetulnya di kardus ini isinya tuh snack yang kemarin aku unboxing di video aku sebelumnya ya Bun. Jadi aku taruh di sini supaya nggak diacak-acak sama masanan. Nah ini aku gampang aja bikinnya, cuman pakai kawat sama ini kordennya aku bikin sendiri dari spray yang nggak dipakai ya Bun. Jadi aku pilihnya yang warna putih supaya nggak belang-belang warnanya. Jadi ini kan temanya biru putih ya penerakannya. Nah ini pas banget spray yang nggak dipakai itu warnanya putih. Nah ini aku mau masak untuk makan siang aku sebetulnya ya, karena tadi pagi aku udah sarapan, aku beli ayam ya sekalian untuk masanan. Terus ini aku tumis sayur-sayur yang simple aja. Aku masak jagung muda, wortel sama brokoli. Masak yang simple aja, yang penting enak ya buat aku. Untuk suami bekal sih aku sebenarnya udah stok sayuran ya, sayur matang maksudnya di kulkas. Jadi pas mau bawain bekal tinggal dipanasin. Jadi nggak terlalu buru-buru ya kalau masak. Alhamdulillah banget suamiku juga gampang banget ya, makanya nggak terlalu neko-neko. Jadi apapun yang dimasak ya, tapi kecuali pare, jengkol, pete dia tuh nggak mau. Tapi kalau sayur mayur selain itu ya disikat aja sih Bun. Ini aku lagi bumbuin pakai saus tiram, garam, gula sama micin dikit ya Bun. Terus aku aduk-aduk aja. Terus setelah itu aku masukkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya Bun, supaya agak kental gitu, jadi lebih enak. Kalau aku sih sukanya gitu. Udah deh jadi. Oke Bun, sekian dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.